Dengan Dewi Sundari di sini. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang mungkin nanti akan berguna bagi Anda. Banyak dari Anda saya yakin yang pernah merasa, oh hari ini saya sial sekali, oh hari ini saya apes sekali, ini ada apa begitu. Nah, dalam konsep kejawen ada yang namanya hari naas atau hari apes, istilahnya dinowas. Nah, dinowas inilah hari di mana kita atau orang yang bersangkutan sangat-sangat lemah secara spiritual. Zaman dulunya, ketika orang ada niat tertentu misalnya, atau mau, contohnya ini, mau mengirimkan pelet, atau mengirimkan guna-guna, maka terlebih dulu dia akan mencari tahu targetnya ini lahir di hari apa. Hari dan pasaran ya, maksud saya adalah weteng. Contohnya seperti kanson, kamsugi, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Dengan mengetahui hari naas ini, dia akan tahu titik terlemah orang ini. Di hari paling lemahnya itulah pengaruh pelet, pengaruh guna-guna akan dikirimkan. Begitu, maksudnya cukup penting juga bagi kita untuk tahu kira-kira hari naas kita ini jatuhnya di hari apa. Untuk menghitungnya seperti ini. Kita perlu wetonnya dan urutannya juga. Kalau urutan harinya kan jelas ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 hari. Kalau untuk pasaran itu ada 5, kita mulainya dari pon, wage, kelimon, legi, paing. Urutannya seperti ini yang kita pakai. Saya contohkan dulu untuk orang yang lahir di Senin Legi misalnya. Ada 4 hari naas yang perlu dihitung. Istilahnya adalah was telu, was limo, was pitu, dan was tigo. Masing-masing was telu itu artinya 3, telu itu artinya 3. Jadi dia dihitung dengan cara maju 3 hari dari hari kelahiran. Sekali lagi saya ulangi, was telu atau was 3 itu dihitung dengan cara maju 3 hari dari hari kelahirannya. Kalau kita ambil contoh Senin Legi tadi, berarti Senin, Selasa, Rabu. Untuk pasarannya, Legi, Paing, Pon. Rabu Pon adalah was telu untuk orang ini yang lahir di Senin Legi. Seperti itu. Demikian halnya juga dengan orang yang lahir di Senin Legi untuk menghitung was limonya. Limo itu artinya 5. Jadi kita maju 5 hari dari hari kelahiran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Jumat Kliwon adalah was limonya. Was pitu juga seperti itu. Pitu itu artinya 7. Jadi kita maju 7 hari dari hari Senin Legi, nantinya akan jatuh di hari Minggu Paing. Gitu. Nah, khusus was gede itu disebut juga dengan was botong karena dia adalah hari yang paling berbahaya. Selemah-lemahnya spiritual kita ada di hari itu. Nah, dia dihitung dengan maju 11 hari dari hari lahirnya. Jadi kalau Senin Legi nanti jatuhnya di hari Kamis Legi. Nah, di hari Kamis Legi itulah dia perlu sangat-sangat berhati-hati karena dirinya sangat lemah secara spiritual. Cara menanggulinya seperti apa? Ya sangat saya sarankan untuk di hari naas ini kita harus banyak memperdekat diri kepada Tuhan. Harus banyak berdoa, tirakat, begitu ya. Bisa puasa kalau mau atau melakukan lelaku-lelaku tertentu yang sekiranya akan memperkuat penjagaan dirinya secara spiritual begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau misalnya tadi saya berbicara terlalu cepat atau masih kurang ada yang kurang jelas begitu, nanti bisa dikasih link di description box. Ada artikel khusus yang membantu atau menunjukkan tata cara penghitungan hari naas. Demikian dari saya, semoga berkah. Salam rahayu.